Kita kan orang-orang tua, anak kita aja ada yang seumuran dia.
bukan pendapat engkau. Nah gitu lah ya. Kamu lihat tuh masih kecil, masih muda, kenapa harus digabungkan dengan kita? Padahal dia tuh masih seusia anak-anak kita. Fada'ani zata yaumin fa'adkhalani ma'ahu. Satu hari kata Abdullah ibn Abbas, fada'ani zata yaumin, maka diajaklah aku satu hari oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Fa'adkhalani ma'ahu, diajak saya ini kata Abdullah ibn Abbas bersama dengan mereka. Diajak, dikenalilah sama Abdullah Umar bin Khattab. Famara aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, famara aitu, maka apa yang aku ketahui, annahu da'ani yawma idzin, bahwasanya Umar bin Khattab mengajak aku pada satu hari, illa liyuriyahum, kecuali Umar bin Khattab ini ingin memperlihatkan kepada mereka, kepada orang-orang tua itu yang pernah ikut perang Badar itu, yang merasa agak-agak sedikit bertanya-tanya, kecewa sih enggak, bertanya-tanya, kenapa nih anak muda digabungin sama kita, paham kan? Kenapa nih anak muda digabungin sama kita? Jadi ada rasa timbul pertanyaan gitu. Sehingga akhirnya dibawalah oleh Sayyidina Umar Abdullah ibn Abbas, kata Abdullah ibn Abbas, fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin. Lalu maka aku mengetahui apa yang aku tahu, bahwasanya mengajak itu Umar bin Khattab kepada aku satu hari, illa liyuriyahum, kecuali ingin memperlihatkan kepada mereka akan kelebihan yang ada padaku. Abdullah ibn Abbas dari sisi umur memang muda, tapi dari sisi kualitas, keilmuan, keberanian, ketangkasan, dia amat sangat luar biasa. Abdullah ibn Abbas selain dia sahabat dan sepupu Nabi Muhammad, dia ini orang yang intelektualitasnya cukup tinggi. Dia orang yang paham tentang Al-Quran, karena pernah didoakan oleh Nabi SAW ketika masih kecil. Abdullah ibn Abbas dibawa kepada oleh ayahnya Abbas ini kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah sampai Nabi Muhammad, ayahnya yakni pamannya Nabi minta doain dulu. Kalau bahasa kita mah, tolong doain anak saya ini biar jadi orang baik, biar jadi orang saleh. Kemudian sama Nabi didoain, maaf, satu riwayat juga menceritakan diludahi itu Sayyidina Abdullah ibn Abbas mulutnya oleh Nabi Muhammad. Diludahi oleh Nabi Muhammad, diludahi kemudian didoakan, ya Allah mudahkanlah dia untuk memahami Al-Quran. Sehingga akhirnya Allah kabulkan dia menjadi orang yang ahli Quran. Berkata doanya Nabi Muhammad SAW. Makanya ini yang diikuti oleh orang-orang tua kita terdahulu. Sekarang ini udah mulai muda. Orang-orang tua kita itu ittiba ada Rasul, dia mengikuti daripada ulama para salafus saleh. Para salafus saleh mengikuti ulama-ulama terdahulu, mengikuti para sahabat, mengikuti Nabi Muhammad. Dia selalu bawa yang namanya anak-anak ini itu kepada orang-orang yang saleh. Ya, kepada orang-orang yang saleh, kepada orang yang beriman. Para ulama-ulama dibawa anaknya supaya anaknya itu cium tangannya orang adil, supaya orang itu didoakan oleh orang adil, oleh orang saleh. Masya Allah. Nah ini diikuti oleh orang-orang tua kita, tapi sekarang sudah mulai apa? Hilang, kebiasaan itu. Ya, mungkin karena kesibukan kita, karena kurang kepedulian kita, padahal Masya Allah, manakala kita bawa anak-anak kita kepada mereka, kepada orang-orang yang salah. Belum lama, saya berjumpa dengan salah satu ulama kita, mungkin kita kenal Kiai Haji Soleh Harmani.
15 tahun. Beliau belajar 15 tahun di kota Mekah, dan beliau langsung belajar kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang ulama besar, ahli hadis, diakui di kalangan dunia internasional. Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani asalnya Indonesia, tapi ulama yang luar biasa, ahli hadis. Saya dalam satu pertemuan majlis drama bareng sama beliau. Kemudian di dalam rumah orang itu, di rumah orang yang mengundang ini, banyak foto-foto para ulama-ulama, termasuk foto ulama yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi di sebelah Syekh Yasin Al-Fadani ada foto seorang ulama masih muda. Saya tanya sama beliau, sama beliau itu foto siapa dia itu? Yang masuk, yang mana itu yang masih muda? Itu fotonya Syekh Yasin waktu muda. Saya lihat, masya Allah, beda tipis lah sama saya itu. Gantengnya luar biasa. Saya tanya kepada beliau itu tentang satu hadis. Saya bilang, tuan guru, ada hadis yang mengatakan an-nazaru fi wajhil 'alim ibadah. Memandang kepada wajah orang alim itu adalah ibadah. Saya tanya sama beliau, ini makna hadis ini, apakah memandang ayu zatnya, mandang langsung orangnya, apakah memandang fotonya juga dapat atau tidak? Paham gak maksudnya? Kalau kita lihat di rumah kita, memandang wajah ulama itu, apakah itu memandang ini termasuk dapat kategori ibadah atau tidak? Kata beliau, kalau kita dengan menaruh foto ulama di rumah kita, atau kita lihat memandang wajah ulama, fotonya kita lihat dan mempengaruhi diri kita sehingga kita ingat kepada Allah dan dekat kepada Allah, maka itu menjadi ibadah. Paham maksudnya? Jadi kalau kita melihat dengan yang seperti itu, mendapatkan, membawa diri kita untuk dekat kepada Allah, maka itu sudah termasuk ibadah. Masya Allah. Mandangnya saja. Makanya kita nggak boleh, ulama-ulama kita itu ada sedikit ketil, Pak. Ketil, tahu ketil kan? Apa? Hati-hati. Itu kalau lihat ada lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran-lembaran hadis, jatuh sobekan di jalanan gitu. Itu beliau begitu hati-hatinya, orang-orang dulu tuh diambil sama dia. Dia nggak mau ke tempat sampah sembarangan. Andai kata memang mau dibuang-dibuang di rumah, kadang-kadang dibakar dulu sama dia, dipendam bakarannya itu di tempat yang aman, nggak keinjek sama orang. Padahal hanya lembaran-lembaran aja. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena dia menghormati dan memuliakan, apalagi itu ayat-ayat Allah. Paham maksudnya? Kalau kita lihat begitu, kadang-kadang cuek aja. Saya teringat ada satu riwayat, ada seorang wali bin Auliyaillah masyhur di kalangan ulama-ulama sir, namanya Al-Imam Syekh Al-Bisir Al-Wafi. Beliau ini seorang wali bin Auliyaillah. Ada salah satu yang membuat dia terangkat menjadi seorang kemuliaan, diangkat kemuliaannya oleh Allah bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena tahajudnya, bukan karena lain dan sebagainya. Dia hanya pernah satu masa ketika dia sedang berjalan, dia lihat ada tulisan lafzul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada di jalanan, paham? Ada di jalanan dia lihat, kemudian diambil sama dia. Ditaruh sama dia, bahkan riwayat menceritakan
dibersihkan sama dia. Ya, kemudian ditaruh yang rapi, dihormati betul, ditaruh. Nah, selesai itu ditaruh, kemudian malam dia tidur. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya datang ada suara minal khatib, ada suara tanpa bentuk. Dalam mimpinya itu berkata, ya Bisir. Kata beliau, engkau telah memuliakan laqad thayyibta ismi. Sungguh engkau telah menghormati, telah memuliakan, telah mengagung, apa namanya, mewangikan itu namaku. Aku berjanji aku akan memuliakan namaku. Aku berjanji aku akan angkat derajatmu karena engkau telah memuliakan namaku. Engkau menghormati namaku. Padahal namanya dalam hal ini nama apa? Allah, yang ada hanya di lembaran kertas. Jadi sehingga pada saat itu Allah angkat derajatnya karena lantaran dia bisa menghormatin itu tuh, menghormatin nama-nama Allah yang tercecer. Orang tidak peduli dengan yang seperti itu, tapi kita bukan ambilannya, bukan kita memindahinnya. Itu sih mungkin gampang ngambil kertasnya, gampang apa susah? Kita pakai iningan uang ini juga gampang. Tapi di sini bukan itunya yang dilihat, bukan karena dia mengambil kertasnya, karena pada saat dia mengambil kertas sobekan itu tidak lain adalah tujuan dia itu untuk mengagungkan dan menghormatkan Allah. Paham gak maksudnya? Supaya jangan terinjak-injak, jangan terhina itu. Tujuannya adalah untuk memuliakan siapa? Allah. Laqad thayyibta ismi, engkau telah mewangikan, memuliakan namaku, katanya. Aku janji aku akan muliakan engkau. Jadi dengan sebab itu Allah angkat. Jadi bisa jadi hal yang sepele ini menurut kita, ternyata justru itu yang menyebabkan Allah redha kepada kita dan Allah angkat derajat kita. Nah, kembali kita kepada Abdullah Ibnu Abbas. Jadi Abdullah Ibnu Abbas ini menurut pandangan daripada mereka itu, ini anak-anak kecil, kenapa harus digabungin sama kita? Sehingga akhirnya Umar Ibnu Khattab bawa dia, Abdullah Ibnu Abbas, di hadapan orang-orang tua itu untuk memperlihatkan kelebihan daripada yang dimiliki oleh Abdullah Ibnu Abbas. Beliau bukan hanya sekedar orang yang pintar, bukan hanya orang yang berani, bukan hanya orang yang, tapi juga akhlaknya luar biasa. Akhlaknya Abdullah Ibnu Abbas bukan hanya kepada Nabi, kepada gurunya saja begitu luar biasa. Ada gurunya Abdullah Ibnu Abbas namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah orang yang suka menulis apa yang diucapkan, sekretarisnya Nabi. Nah, ini Abdullah Ibnu Abbas kalau pagi suka ngaji, belajar, karena dia banyak ilmunya. Dari sisi nasab, dia bukan termasuk nasabnya Nabi Muhammad. Dia orang kuat, Zaid bin Harisah. Jadi setiap pagi Abdullah Ibnu Abbas selalu datang, karena Zaid bin Harisah dianggap gurunya. Satu hari waktu dia pagi mau datang mengaji sama Abdullah Ibnu Abbas, sama Zaid bin Harisah, ternyata pintu rumahnya Zaid bin Harisah yang biasa terbuka ketutup. Paham betul maksudnya? Ketutup. Ini Abdullah bin Abbas di luar. Kemudian datang Abdullah bin Abbas dalam hati, kok ditutup? Jangan-jangan dari istirahat. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Gak ada yang jawab. Dua kali, tiga kali, gak ada yang jawab. Oh, kalau begitu benar, beliau lagi ngapain? Istirahat. Apa yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Abbas pada saat itu? Dia diam, dia tungguin. Kata dia, biarlah aku tunggu biar dibuka oleh gurunya. Datang jam 8, jam
9 pagi ketika waktu duha. Itu pintu agak dibuka-buka. Paham ya? Sampai menjelang asar. Tapi Abdullah Ibn Abbas sudah enggak belajar dari sini. Nungguin. Menjelang asar terbuka pintunya. Kaget. Jadilah siapa itu orang? Udah hitam mukanya. Kenapa? Debu. Karena debu tuh. Jadi apa namanya? Pada pasir namanya tuh. Kenapa? Sampai ditanya, man anta? Ente ini siapa? Kenapa ada di sini? Karena Abdullah bin Abbas kaget ini Zaid bin Harisah. Kenapa? Ente lagi ngapain? Saya lagi nungguin. Saya pengen ngaji, saya pengen belajar. Sebagaimana biasanya, senang pintu ketutup. Saya ucapin salam 3 kali. Nggak kedengeran. Saya pikir guru lagi istirahat. Biarin saya temuin. Dari jam 9 sampai jam 3 lama apa kata itu gitu? Ditungguin sama dia. Nangis dari hari saja kan begitu. Engkau ini adalah darahnya, satu darah dengan Rasulullah. Kenapa engkau harus ketuk aja gak apa-apa? Dorong pukul rumah saya gak apa-apa kalau kau yang lakuin mah. Jangan begini, saya malu ini kata dia. Masya Allah, luar biasa. Kita ada yang bisa begini lah gitu. Kita temuin. Ya Allah, mau ambil sabihara amin. Ngaji sama gurunya. Guru yang begitu dicintai sama beliau, Al-Habib Ali bin Hussein bin Ali Al-Aqas, Al-Habib Ali Umur ngaji. Berdua ngaji. Dia tidak berani mulai sebelum gurunya mulai. Gurunya tidak mau mulai, ngetes. Diam aja, gurunya diam, mu'alim juga. Tidak lama, 2 jam. Habib Ali diam, mu'alim. Masya Allah. Akhirnya mu'alim tidak kuat, nanya juga. Tuan guru, mohon izin. Apa kita sudah bisa nih mulai ngaji? Udah berapa lama? Akhirnya dia nanya juga, mualim mohon izin, guru, apa bisa mulai kita ngaji? Kata Habib Ali, khalas, cukup, kita udah ngaji. Kita udah ngaji. Kata mualim, kan belum baca kitab, ini hari kita ngaji, diem. Karena diam ini bukan sesuatu yang gampang. Sabar ini luar biasa. Ini kalau sudah 9 belum datang saya, pulang kali ini. Ini mohon maaf ini contoh aja ini. Begitu Pak kira-kira. Sabar itu berat. Masya Allah. Tapi itu yang dilakukan oleh waktu Tuhan Ibn Abbas. Pada gurunya, padahal gurunya secara nasab tidak sama dengan Nabi Muhammad. Lebih mulia nasabnya Abdullah Ibn Abbas karena dia satu darah dengan Nabi Muhammad. Tapi ternyata beliau merendahkan dirinya karena menghormati siapa? Gurunya. Menghormati gurunya luar biasa. Bagaimana kalau seandainya yang kita hormati guru kita tapi secara darah sampai kepada Nabi Muhammad? Bayangkan saudara, kalau seandainya saja kita menghormati guru seperti itu saja Allah sudah muliakan kita, bagaimana kalau seandainya kita menghormati, kita memuliakan guru kita yang secara darah nasab sampai kepada Nabi kita Muhammad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Girah tu hati Nabi Muhammad. Senang hati Nabi Muhammad kalau melihat kita yang seperti ini. Alhamdulillah wa la quwwata illa billah. Ini ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Cinta katanya sama ahlul bait.
dianjurkan kita untuk menghormatinya. Allah haramkan surga buat orang yang menghina kepada juriannya Nabi Muhammad. Nanti ketemu kita hadis-hadis. Tapi sekarang Masya Allah luar biasa, begitu luar biasa. Kita jangan, mudah-mudahan Allah jaga kita insya Allah. Kita lanjutin kemudian katanya di bawahlah itu ya. Satu hari aku diajak oleh Sayyidina Umar untuk bersama dengan mereka. Famaraitu annahu da'ani yawma izin ila li warihum. Aku tahu bahwa Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada mereka, para orang-orang tua ini, tentang kelebihan yang ada pada dirimu. Qala, maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab kepada orang-orang tua itu setelah dibawa ini Abdullah bin Abbas, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Saudara-saudara, apa pandanganmu, apa pendapatmu, apa yang akan engkau ucapkan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana menurut pandanganmu? Bapak-bapak, katanya. Ini ayat menurut ente maksudnya apa? Tujuannya apa? Faqala ba'dhum, maka berkatalah mereka itu, apa katanya? Umirna nahmadullahi wa nastaghfiruh iza nusirna wa fatiha alaina. Kata sebagian daripada mereka, orang-orang tua bilang, itu ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yaghfuruna. Nah, ayat ini kata mereka ini orang tua adalah maksudnya umirna, bahwa kami diperintahkan nahmadullahi wa nastaghfiruhu, agar kami memuji Allah dan kami memohon ampun kepada Allah, idza nusirna wa fatiha alaina, apabila kami diberikan kemenangan dan apabila kami diberikan pertolongan dan apabila dimenangkan kami. Jadi apabila nanti kami diberikan pertolongan oleh Allah, kemudian kami diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan juga memohon ampun kepada Allah. Begitu maksud mereka kata orang tua. Wasa kata ma'turun falam yaqul syai'an, tidak ada satupun yang berkata, sebahagian di antara mereka diam kemudian. Ditanya ada lagi enggak yang mau tanya? Enggak, sebagian mereka jawabnya hanya itu. Itu ayat maksudnya adalah nanti kalau seandainya kita diberikan pertolongan sama Allah, idza jaa nasrullah, apabila Allah memberikan mendapatkan kemenangan pertolongan, ya kemudian juga akan apa namanya memberikan kemenangan kepada kami, maka kami akan diperintahkan untuk memuji Allah dan juga memohon ampun kepada Allah, kata mereka begitu. Faqala lahi, kemudian Umar bertanya kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, apa katanya, akazalika taqulu ya Abn Abbas, apakah komentarmu wahai Abn Abbas sama seperti yang seperti itu juga? Apakah pendapatmu sama dengan pendapat mereka ini semua tentang ayat tadi idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala, kemudian Abdullah bin Abbas, faqultu, kemudian aku menjawab, kata Abdullah bin Abbas, la, tidak sama aku pendapatnya. Ayat itu bukan menyuruh kami untuk memanjatkan puji kepada Allah, bukan untuk memohon ampun kepada Allah. Bukan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala, Umar bertanya, apa? Faman takulu, lalu maksud kamu apa di ayat itu? Kalau mereka menganggap bahwa itu adalah diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepada Allah, kalau menurut kau bagaimana? Qultu, kemudian aku katakan, kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamuhullahu lahum. Kata Abdullah bin Abbas, itu ayat bukan
perintah untuk memuji Allah bukan untuk memohon ampun kepada Allah. Emang benar sih ayatnya, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Itu ayatnya benar, ada kata fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir. Maka bertasbihlah kamu, memuji-mujilah kamu kepada Allah kalau seandainya datang pertolongan Allah. Begitu kata orang-orang itu. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayat itu bukan untuk itu. Katanya, wa kuntu, kata beliau, huwa ajalul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamullahu lahu. Bahwa ayat itu adalah ajalul Rasulillah, merupakan saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamullahu lahu, yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ternyata ayat itu adalah ayat kasih kabar. Entah satu masa idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang nanti pertolongan aku kata Allah, engkau diberikan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, maka datanglah nanti orang-orang berbondong-bondong itu masuk Islam, berkelompok-kelompok, semua orang akan masuk ke dalam Islam. Kalau sudah sampai seperti itu, fasabbih bihamdi rabbika, maka ingatlah ajalmu sudah hampir dekat. Karena Allah sudah memberikan pertolongan itu semua. Maksudnya apa? Nanti ketika sesudah Fathul Mekah, kalau kita sudah kembali, merebut kembali itu kota Mekah, kita menangkan lagi berbondong, semua orang Mekah akan berlomba-lomba masuk ke dalam Islam. Ketika Mekah sudah Islam semua, Madinah sudah Islam semua, nah pada saat itu berarti ajalmu sudah apa? Sudah dekat. Makanya kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamullahu lahu. Itu ayat adalah menunjukkan tentang saat daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikasih tahu atau diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Qala, kemudian berkata, idza ja'a nasrullahi wal fath, ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan juga telah datang itu kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa zalika alamatu ajalika, dan itu adalah merupakan apa? Tanda ajal daripada datangnya ajal engkau kata Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka hendaklah kamu kalau sudah tahu bahwa ajalmu sudah dekat itu, fasabbih, banyaklah kamu bertasbih. Terus apa lagi? Bihamdi rabbika, dan memujilah Allah, wastaghfirhu, dan juga memohon ampun kepada Allah. Setelah turun ayat ini, nanti akan diceritakan ternyata Nabi dalam sholat-sholatnya memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar karena ayat ini sudah diturunkan oleh Allah. Paham maksudnya? Karena dikasih tahu sama Allah bahwa ajalnya sebentar lagi yang ada. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab, ma'alamu minha illa ma'takulu. Kata Sayyidina Umar, saya tidak mengetahui daripada kandungan ayat itu melebihi apa yang telah engkau ucapkan wahai Abdullah bin Abbas. Artinya diakui oleh Sayyidina Umar, pendapatnya Umar Abdullah bin Abbas itulah yang lebih tepat. Jadi bukan pada saat lagi menang baru aspeknya, tapi ini isyarat tentang saat kewafatannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sa'isu an'a'isyata radiyallahu anha ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Saya jemaah, mohon izin, mohon maaf. Saya minta kesediaan dan keikhlasan kepada jemaah untuk membaca roti berhantar. Malam ini kita sama-sama untuk kedatangan daripada guru kita Imam Habib
hamba Rizik Sihab, mudah-mudahan Allah kasih selamat, memberikan kemudahan dan kelancaran semuanya, yang mudah-mudahan mengukur kebaikan buat kita semuanya, insya Allah, karena kita butuh, apalagi dalam situasi dan kondisi sekarang ini, di mana banyak ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia, banyak guru-guru yang sudah meninggal dunia, kita butuh ulama yang bisa mempersatukan kita untuk selalu berjalan di jalan kebenaran. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau adalah ulama yang istiqomah, ulama yang lurus, dan insya Allah kita sama-sama doakan mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua, dan insya Allah dengan ini membuat senang hati datuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, al-Fatihah al-Hadihni wa nakulini al-Fatihah jadi bahagikuni khair dari alikuni salam hasil alikuni maksud mani alikuni penuh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyari Fatihah. A'udhu billahi bin syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yeah.